ketemu lagi sama aku di channel Campur Sari. Kali ini aku mau review krim muka, guys. Aku lama nggak pakai krim-kriman dan kali ini aku mau coba krim MS Glow yang lagi booming ya, guys. Dia lagi rame-rame. Udah lama sebenarnya, cuman aku baru kemarin-kemarin emang aku nggak pakai krim sama sekali, cuma pakai serum. Dan sekarang aku pengen pakai krim siang dan aku putusin pakai MS Glow. MS Glow itu emang nggak ada kotak kardusnya gitu, guys. Jadi cuman di segel plastik gitu. Tapi plastiknya udah aku buka dan bungkus yang pertama juga udah aku buang. Ini udah yang kedua, guys. Dan ini tuh udah BPOM ya, guys. Pokoknya ini tuh udah aman. Dan di packagingnya itu ada tulisan petunjuk pemakaian dan klaimnya, klaim krim ini ya. MS Glow Whitening Day Cream, produk perawat kulit yang diformulasikan khusus untuk membantu kulit menjadi lebih cerah, lembut, dan sehat. Katanya gitu, guys. Dan dengan UV filter yang dapat membantu melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari. Makanya aku beli yang ini day creamnya, karena aku sekarang mulai berani keluar-keluar rumah, beraktivitas di luar rumah, guys. Jadi aku putusin pakai day creamnya. Petunjuk pemakaian, oleskan MS Glow Whitening Day Cream di atas kulit yang bersih secara merata. Untuk mendapat hasil yang maksimal, gunakan secara teratur setiap hari. Aku udah menggunakan setiap hari dan emang dia itu bikin kulit kita bersih. Bukan bikin putih ya, guys, tapi bersih, dan dia ini bikin kenyal gitu, guys, bukan bikin putih. Ini dia. Terus pemakaian pertama itu dia emang ada efek mencerahkan satu tingkat dari warna kulit kita. Aku mau coba separuh pakai dan separuh enggak ya. Ini dia, guys, penampakan dalamnya. Ups. Jatuh. Ini tuh ada tutup atasnya ini, jadi aman, enggak tumpah-tumpah. Dan juga dia teksturnya bukan yang lembek ya, guys, dia padat. Udah bekas aku pakai. Kita langsung coba aja ya, guys. Ini dia, guys, kelihatan ya. Ini tuh sebelah kanan aku pakai krim MS Glow. Oke, guys, ini dia penampakannya, kelihatan ya, guys. Ini aku pakai MS Glow, krim MS Glow, dan ini nggak belum pakai. Dia itu langsung kelihatan satu tingkat lebih cerah, terus glowing gitu. Dia nggak berminyak, guys. Kalau dilihat langsung itu dia nggak berminyak, cuman dia kelihatan glowing gitu, guys. Dia lebih jadi glowing dan cerah ya, guys. Kelihatannya, guys. Ini nggak pakai dan ini pakai.
Oke guys, aku mau pakai semua ya guys, biar nggak belang. Oke guys, ini aku udah pakai semua, jadi cerah semua dan merata ya guys. Pokoknya krim MS Glow ini udah aman dan udah BPOM, udah ada label halalnya guys, itu dia penampakannya. Pokoknya aku cinta banget sama krim MS Glow ini guys. Kalian kalau pengen cerah dan kulitnya sehat, kalian wajib coba. Pokoknya top Marco, top recommended banget guys. Terus aku kemarin belinya ini harganya, aku beli online harga 70 guys, 70 kalau enggak 70-an, 70-an. Dan dia ini enggak yang berminyak gitu loh guys, pokoknya ini top Marco, top deh. Pokoknya jus gendos aku rekomen. Oh iya, ini tuh ada aromanya. Aromanya sama banget sama krim Kelly. Kelly yang murah itu guys, sama banget. Tapi kualitasnya beda ya guys. Kalian harus coba. Oke, gitu aja aku reviewnya. Dan semoga bermanfaat buat kalian yang lagi mencari krim-krim yang bagus gitu. Krim siang gitu ya guys. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Bye-bye.